Yo, terang-terang petang juta. 4 juta. Dijak tuku iwak iki? Njaluk iwak. Masalah. Kowe tuku iwak iki? Tapi ngene, sudah deal menang lelang. Heeh. Tapi belum punya uang. Mau bayari? Oh, nggo dhuwit ya, ndelok. Ndelok. Wah, bos ya, ndelok. Ndelok sik, nggo dhuwit apa ora? Atusan kok. Aku tak ngomong dengaren ngono. Wis ra kene ditekuk iki mau. Buka sik. Wah, oke bayaran, bayaran. Ya. Bayaran no. Yo. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Hari ini kita packing-packing seperti biasanya. Yang packing hari ini Pipit sama si Cengkuk. Untuk pengirimannya hari ini kemana, Bit? Ke Jakarta, turun Pasar Senen. Jakarta, turun Pasar Senen yang mana? Ini, 4 kantong. 4 kantong. 1, 2, 3, 4. Oh, ini gabungan ya? Gabungan. Ini ke Pasar Senen, 1, 2, 3, 4. Kemudian, mana lagi? Itu. Yang ini? Itu ke Klarestan. Jember. Ini Jember. Yang ini? Ini Jember. Jember ini sama ada besok. Oh, enggak. Sing Jember iki berarti sama mbek iki, gabung iki. Sing ini. Jakarta. Ini Jakarta. Oh, ini Jakarta. Ini Jakarta, terus ini Jember. 1 ekor. Ini toh sing 1 ekor sik nyantol ngendi? Yang ini? Sing itu belum dibayar tapi sudah diantar. Oh, ini belum dibayar. Ikan lelang. Lho. Goboyo iki. Apa iki? Biasa calon Oya. Oya Goi. Import mana? Coba lihat Serti. Marudo Om. Oh, Marudo Koifa. Ada kohaku Marudo Koifa. Ukuran 46. 40? 46. 46 cm. Calon. Ini mau kirim atau barusan dapat? Barusan dapat lah. Barusan dapat. Mesti wewean iki. Duh, lelang Pak tuku ngawur. Dengaren tuku. Lho, piye to? Dengaren tuku. Nggih. Biarkan awakmu. Bah, lah iki. Nangis no kancanya. Kon bayari. Kowe njaluk, kowe njaluk tangan piro? 4 juta. Piro? Njaluk tangan piro? 4 juta. Njaluk tangan piro? 4 juta. 4 juta. Dijak tuku iwak iki? Njaluk iwak. Masalah. Kowe tuku iwak iki? Tapi ngene. Sudah deal menang lelang. Oh? Tapi belum punya uang. Jadi makanya minta ke sini dulu. Kowe ngedeal iwak rong duit. Lah iya toh. Terus kan bayar aku. Lah iya toh. Masyaallah. Berarti iwakmu, jaluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gunanya, teman. Wahana koi. Gunanya teman ya. Iya, gunanya teman. Teman kurang ajar. Teman kurang ajar sing tuku iwak dekne sing kon bayar aku sing ngopeni dekne anake sing ngedol dekne winter. Itulah sahabat sejatiku. Ini kan nah. Dari kemarin. Hah, dari kemarin belum ganti gas. Makanya tak goreng tak sedikit. Oh ya wes. Ini masih packing sambil packing. Bisa ngeculi ra? Tangenane beda nek import ya. Piye lan alene kuwi mau kok iso mletik dhewe karate? Kuwi. Jajal. Tarian langsung, tarik langsung. Del. Nah, piye lan alene ngono kuwi? Ngene ra ro. Kok iso langsung ngucul? Gampang. Gampang ya. Ganti air separuh. Repoti ya. Ganti air separuh. Nggih kok ketelatan kok. Iki digorono berarti. Ora. Iki ngene lho buangen terus njupuk banyu kono. Lha iya, maksudte ben cedak. Ya wis. Manut wis. Nah. Bene sing bayar aku kok. Ben diusungi dhewe.
Nah, ini yang kemana ini? Ini diambil ke rumah. Oh, ini diambil nanti. Yang ini? Jember. Oh, ini Jember. Oke, packing dulu. Jember, jadi tiram. Wah, munuk ini Pak. Oh iya. Marudo Koi Farm, Japan. Ini Nirkoi beli indukan dari Jepang. Harganya 4 juta. Ukurannya 46 cm. Oni yang beli tapi yang bayar aku. Piye terusan? Ini masih adaptasi air dulu sebelum diganti air. Bagus sih kayaknya. Lanang wedok on. Lanang, mil. Meli. Ini agak kayaknya ada ikuinya. Ikui di kepala. Gak apa-apa, yang penting kan bloodline. Ya, memang ini dicari yang bloodline-nya. Mm-hmm. Ini kalau enggak ada ikui mungkin enggak jadi dibeli. Ya, pasti lebih mahal. Ya iya iya. Kalau ada ikui kan enggak mahal. Oh, nek mengenai kue karena ada ikunya kan yang penting bloodline, yang penting santannya itu kan santannya iya santannya. On bawa pulang plastiknya sama ikannya aja on. Lah ngopo strofoamnya tinggalan on, ngebeng-ngebengin yang mobil kue butuh toh. Oh strofoamnya tinggalan ngebeng-ngebengin yang mobil ini. Tenang ya waken ngoma. Nah soalnya aku sering beli sih macam walet sering beli piro 30.000 nggak styrofoam itu ada macam-macam. Kemarin aku beli yang kecil yang besar piro 30.000 yoga beli kisah ewa. Oh beli kisah ewa aku sering dapat menang ini. Oh sering menang lelang. Belikan styrofoamnya. Yo styrofoamnya kiriman Rene tangin di bongkari pak timbang aku tuku bak. Yo modelmu tuku bak. Wah, nak kowe kok tuku bak jaluk. Loh, jaluk kancane ngene iki. Endorse no. Hah? Bagi teman-teman yang mau ngirim bak, silakan kirim ke alamat yang ada di Google Map itu Wahana Koi ya. Endorse bak. Oke. Okay. Mantap. Enggak tumbas malah gitu. Nah, ini yang ke Jember. Berapa ekor? Sing kecil 11, besarnya 3 ekor. Sing kecil 11. Ini 11 ekor. Iya. Oh, yang besar ini. Kuning sama masih dibongkar sama Pipit. Pipit ini muntil fungsi lho ya ini, multi talent. Iya, ya, multi talent. Yang portable lah. Nyanyi iso. Gibah iso. Wah. Tenan. Ngopeni anake wong iso. Ngopeni anake wong iso. Gae-gae. Godhog banyue gosong kok ndek. Beh. Masa air gosong. Oh, iki godhog banyu gosong mending iki. Kompore digong. Heeh. Wong kon masang gas LPG ini pasang gas oksigen kok. Nah, ini dibongkar dulu. Enggak apa-apa timbang kon masang oksigen dipasang LPG rema agak megah. Enggak, itu sumet murup. Thank you. Thank you. Lunyu. Lunyu iki wae kok pipit lunyu. Ayo mangane dhek. Kok bayi kok telimas? Ini ikannya yang mau dikirim ke Jakarta sama ini. Sama. Ini yang show. Ini ada Sanke Gindrin, Beko Gindrin. Kok aku? Kok akunya tata goi Sanke ya? Betul, ikannya 15. Ini dari telu aku ketangkapan. Jadi cek di kantongnya cek Mas Agus kurang loro mbak ya loro Agus bos gak rono arai wes ini wes gas siap banyu larang weh anggel yang ini 5. Saya aja dikasih. Terus, oh, yang gede.
Nanti plastik ya. Oh, sik motong, Mbak. Oke, ini ikannya sudah dirasa cukup untuk adaptasinya. Oh, ini yang kena hikui, brodol-brodol gitu loh. Ya, ini nah, hikui itu penyakit kulit ya. Penyakit kulit, ya. Penyakit kulit yang disebabkan oleh sejenis parasit. Hi, merah. Biasanya menyerang warna merah untuk penyakit hikui. Wes masuk nih. Hi, merah. Hi, kui. Merah. Nah, kui. Ya, kui. Kui, kui. Kui. Yo. Merah. Nah, merah sing kui sing dikenae. Iya, iya. Iya, napa ngene? Seto, seto. Kabar. Wah. Selep. Oke. Nah. Tinggal gas. Untuk yang ini sing gede sih, sing gede size-nya 35, isi 3 ekor. Satu. Oke, yang gede. Iya. Iya. Gede. Iya. Size-nya 30 cm, 30. Yang ini 30 kabeh karepe. 1. Jeblek. 3. Yes. Berarti wis 2 kantong ya. Oke. 2 kantong. Nanggung 4 kantong. 4 kantong longgar. Oke, taruh sini dulu. Satu, dua, tiga, tujuh ekor. Yang besar-besar, satu, isi empat. Cek, yang satu isi empat dulu. Dulu, kasih ya, air. Belum terisi. Mau fokus, ini, anu nanti. Gasen. Wih, gasen, wih. SRT nih, ini. Wih, ngarep. Wah, wow, wih. Ini yang kecil dulu isinya 4 ya. 1 2 3 4. Ini berarti ini satu tukar sama yang 35. Ini isinya 30. Yang 35 masuk sini. Tuker sama yang ini enggak apa-apa. Wes tinggal satu kantong.
ini yang satunya masuk ke sini. Rok nendur. Oke. Amplok lontok. Samplok lontok. Karena sih dengkulnya kena pelontok. Karena sih cekok kena pelontok. Oke, untuk acaranya sudah selesai packing-packing. Yang satu nitip antar mereka. Titip ya. Siap. Clarista ya. Yo, bayar pisan, Pak. Oh iya. Duit e pit. Iki. Sangon iki. Enggak, kok dibayar dhewe kok wong kirim kok bune dhewe. Dompete 3 juta iki. Eh? Mau bayari? Oh, nggo dhuwit ya, ndi ndelok? Ndelok. Bos, ya, ditane. Ndelok sik, nggo dhuwit apa ora? Atusan kok. Aku tak mau dengerin ngono. Wes akeh ditekuk iki mau. Buka sik. Wah, oke bayaran, bayaran. Iya. Bayaran no. Ya. Bayaran no. Oh, kowe dengaran di dhuwit. Lah ora kontes kok, nek kontes entek dhuwit. Oh, nek kontes ora di dhuwit deh. Ora kontes kok. Sakne nang Lombok iki lho. Wis, disik kok. Disik. Ora sempet ora disik. Kok tatangane Mbak Yesa. Oke, untuk acaranya sudah selesai, packing-packing kita hari ini. Semoga ikannya selamat sampai tujuan. Dan untuk yang satu kantong nanti tak bawa pulang, mau diambil nanti jam 5 sore. Untuk sekarang kita beres-beres dulu dan lanjut di aktivitas berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi dan salam koi untuk persahabatan.